Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, salamullahu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallah kepada akhi Ilman, okay, kepada jawatankuasa penganjur program Jumaat Nur pada pagi ini. Baiklah, insya-Allah tanpa membuangkan masa lagi. Okey, kita akan sambung perkongsian kita tentang ibrah. Okey, ibrah bacaan 10 ayat 10 ayat awal dan juga 10 ayat akhir bagi suratul Kahfi, ya. Yeah? Okey, untuk minggu lepas alhamdulillah kita telah mengetahui, okey, apakah itu maksud suratul Kahfi, di mana Kahfi ni bermaksud gua, ya, yeah? Jamak dia kuhufun, okey. Kemudian surah ini diturunkan di Mekah, okey, surah ke 18 mempunyai 110 ayat, ya. Ada banyak hadis ataupun nas-nas yang berkaitan dengan sesiapa yang menghafal, sesiapa yang mengamalkan, sesiapa yang memelihara, okey, bacaan suratul Kahfi khususnya, okey, 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir, insya-Allah akan dipelihara daripada fitnatul dajjal, okey, fitnatul dajjal. Jadi dekat sini, seperti mana yang kita bicarakan pada minggu lepas, ya, apa sebenarnya kaitan suratul Kahfi dengan fitnatul dajjal ni? Okey, apa kaitannya, apakah hubungannya antara suratul Kahfi dengan fitnatul dajjal, ya? Apa kaitannya kisah ashabul Kahfi dengan fitnatul dajjal, ya? Okey, nanti akhir perkongsian pada hari ini insya-Allah, okey, saya akan kaitkan ataupun simpulkan apakah kaitannya antara suratul Kahfi dengan fitnatul dajjal, ya. Okey, sebagaimana pada minggu lepas asbab nuzul ataupun turun ayat ataupun suratul Kahfi ni kerana beberapa penduduk Quraisy di Mekah, ya, dia mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dikata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, cuba ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi ni. Okey, Ashabul Kahfi dengan Zulkarnain. Dia bercakap dengan Nabi Muhammad macam tu. Seperti mana yang kita tahu dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim ni, dia menceritakan kisah-kisah yang terdahulu supaya kita umat Islam, umat Nabi Muhammad ni boleh mengambil ibrah dan pengajaran. Jadi Nabi Muhammad kata, datanglah esok, kan? Datanglah esok. Jadi ketika ada kisah dia, jadi maknanya ketika Rasulullah kata datanglah esok tu tanpa mengatakan insya-Allah, kan? Tanpa mengatakan insya-Allah Allah turunkan wahyu tersebut. Jadi tunggu esok tak turun-turun. Tak turun-turun wahyu tersebut untuk mengisahkan tentang Ashabul Kahfi dan juga subhanallah Zulkarnain ni, ya. Jadi di situ Allah mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mendidik diri kita supaya mengamalkan dengan perkataan insya-Allah, ya, insya-Allah. Terdapat dalam surah Al-Kahfi juga ayat 23 hingga ayat 24. Itu ada sedikitlah kesimpulan yang saya boleh simpulkan untuk perkongsian kita pada minggu lepas, ya. Jadi alhamdulillah kita dah tahu apa itu surah Al-Kahfi, arti asbabun nuzul turunnya suratul Kahfi. Dan jadi hari ini insya-Allah kita akan kaitkan dengan lebih rapat lagi, dengan lebih insya-Allah dengan lebih mendalam lagi apa kaitannya suratul Kahfi dengan fitnatul dajjal. Okey, na'uzubillah min zalik. Okey, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, anak-anak yang kami kasihi sekalian, cabaran dunia pada zaman sekarang, Allahu akbar, ya, sangat hebat. Cabaran fitnah dunia akhir zaman sangat-sangat hebat, ya. Okey, dengan kewujudan gadgetnya, dengan kewujudan kepelbagaian aplikasi game, dengan kewujudan kepelbagaian laman web ataupun website yang macam-macam, dengan sekarang pun kita boleh nampak beberapa dalam media sosial, yang mana satu betul kita nampak, yang mana salah kita nampak seolah-olah ianya betul, yang mana betul kita nampak ianya salah. Hebatnya fitnah akhir zaman sekarang ni. Jadi dekat sini, itu belum datangnya lagi akhir zaman ataupun hari kiamat yang betul-betul, di mana turunnya Dajjal. Ketika Dajjal turun tu, na'uzubillah min zalik, itulah fitnah yang terbesar. Dajjal turun ni merupakan fitnah yang terbesar. Kerana apa? Kerana ketika itu,
Kerana ketika itu Dajjal ni dia mengaku adalah beliau adalah tu Tuhan. Beliau adalah Tuhan dan beliau Dajjal ni mengatakan bahawa syurga itu adalah neraka. Maka neraka itu adalah syurga. Itu fitnah yang paling terbesar. Di mana ketika itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mendahagakan. Contohnya air, bekalan air, bekalan makanan, dan ketika itu memang Dajjal memang memberi fitnah, ikutlah aku, sembahlah aku kerana aku adalah Tuhan, Tuhan kamu. Itu adalah fitnah yang terbesar. Jadi sebelum fitnah terbesar datang Dajjal ni, sebenarnya sekarang ni, zaman akhir zaman sekarang ni, kita boleh nampak dah fitnah-fitnah yang mengiringi sebelum datangnya fitnah Dajjal yang terbesar itu. Kita memang dah boleh nampak dah contoh seperti cabaran dunia media sosial zaman sekarang ni. Itu yang paling kita nampak. Ya, seperti mana yang saya kata sebelum ni. Okey, jadi dekat sini kita boleh nampak, kita boleh tengok. Okey, 10 ayat awal suratul Kahfi ini dia menceritakan tentang kenyataan Al-Quran, maknanya tentang Al-Quran itu sendiri dan keadaan orang yang kufur serta orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim. Tadi kita dengar saudara Ilman dengan saudara Iman dah baca terjemahan serta nas-nas ayat surah Al-Kahfi, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir kan. Kita dapat nampak makna 10 ayat terawal tu ia menceritakan tentang kenyataan fakta tentang Al-Quran, okey, dan macam mana respon orang mukmin dan orang yang kufur kepada Al-Quran. Manakala 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi ianya pula menceritakan tentang natijah, mana akibat, natijah akibat mereka yang beriman. Okey, dan mereka yang kufur. Mereka yang beriman dan mereka yang kufur. Kita boleh tengok. Kita boleh tengok nanti ayat yang ke-100. Okey, ayat yang ke-100. Tengok yang ke-100. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'arafna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda. Dalam bahasa Arab, dalam kaedah bahasa Arab, kat sini ada kaedah maf'ul mutlaq. Kalau anak-anak ingat lagilah ya. Maf'ul mutlaq, menditakkidkan lagi. Maksudnya apa kat sini? Dan kami tunjukkan neraka jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Kami menunjukkan, maknanya wa'arabna, kami menunjukkan neraka jahannam yauma idzin lil kafirin, untuk orang-orang kafir, arda, dengan sejelas-jelasnya. Ya, itu natijah. Natijah yang Allah gambarkan pada 10 ayat yang terakhir kepada orang yang kufur dan juga orang yang beriman. Okey, kalau kita tadabur, kita tengok betul-betul ayat 100 hingga ayat ke-106. Ya, ayat yang ke-106 Allah menceritakan tentang balasan ataupun natijah kepada orang-orang yang kufur. Okey, kalau ke-106 kita dapat nampak dekat sini, maksudnya demikianlah balasannya neraka jahannam. Tengok, okey, Allah memang menyatakan balasannya neraka jahannam kerana kekafiran mereka dan kerana menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan ejek-ejekkan. Ya, jadi jelas dekat sini ya, dalam 10 ayat yang terakhir ni menceritakan tentang natijah, kesan dan juga akibat kepada yang kufur dan juga kepada yang beriman. Manakala ayat yang beriman, dia Allah menceritakan tentang balasan Jannatul Firdaus. Subhanallah. Nanti saya sedikitkan sedikit tentang jenis-jenis syurga dan jenis-jenis neraka ya. Okey, Jannatul Firdaus, kita bertengok ayat yang ke-107. Sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan kebaikan disediakan untuk mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Subhanallah. Sebagaimana yang kita semua maklum, yang kita semua ketahui, syurga Firdaus, Jannatul Firdaus merupakan jannah yang paling tertinggi. Jannatul Firdaus merupakan jannah yang kita semua impi-impi dan damba-dambakan. Okey, kita pun dah alhamdulillah sekarang ni dah 20 Ramadan kan? 20 Ramadan dan masuk dah 10 terakhir. Kita cuba selitkan, tambahkan ayat ataupun doa. Ya Allah ya Tuhan, ini saya dapat daripada seorang ustaz. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kami Jannatul Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanallah, tanpa hisab dan tanpa azab. Itu kita cuba amalkan. Okey, mesti kita di hari akhir perhitungan kita tu nanti, sebagaimana kita semua maklum, kita akan beratur ramai-ramai, sempit-sempit, panas-panas untuk tunggu dihisab kan. Jadi di dunia ni kita cuba amalkan, istiqamahkan dengan amalan doa. Ya Allah ya Tuhanku, tambah doa lepas ni.
kurniakan kepada kami semua syurga firdausmu tanpa hisap dan tanpa azab. Seronok kan? Kita masuk syurga tanpa dihisap dan tanpa azab. Maknanya kita masuk terus straight ke syurga. Kita boleh minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau boleh kita minta setinggi-tinggi permintaan pun tak ada masalah. Ya, Allah memang suka hamba-hamba ni yang sentiasa merintih, yang sentiasa meminta, yang sentiasa merayu kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok. Okey, kalau kita bercerita tentang neraka dan syurga ni, okey, bercerita tentang syurga dan neraka ni ada banyak, okey. Contoh kalau syurga ni, okey, saya ringkaskan sedikit. Contoh syurga ni ada banyak. Ada syurga rayyan, okey, ada syurga rayyan ni untuk apa? Untuk orang yang suka berpuasa, yang memelihara puasa wajib dan suka berpuasa sunat. Subhanallah. Diberkat dapatlah dengan bulan Ramadan sekarang ni, ya. Syurga Ar-Rayyan, Jannatul Rayyan, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adni. Okey, ada banyak ciri dia. Maknanya dekat sini kalau contoh dalam syurga nanti insya-Allah, contoh kalau kita semua suka sedekah, ada pintu sedekah, ada pintu syurga khas untuk sedekah. Kita suka solat, ada pintu syurga khas untuk solat. Kita suka apa lagi? Kita suka memaafkan orang ataupun bermuamalah dengan baik, semua ada. Balasannya pasti ada di dalam syurga. Manakala untuk neraka, okey. Untuk okey, makluman semua, neraka jahanam ni adalah neraka yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan maksiat. Na'uzubillah min zalik. Okey, ada dalam surah Al-Kahfi, kita dah baca kan ayat 102. Ayat 102. Betul, kita dah baca tadi ayat 102. Di mana tempat orang-orang kafir yang melakukan maksiat adalah di neraka jahanam. Neraka pun ada banyak. Neraka nazza yang menyala-nyala, neraka hutamah, sa'ir, jahim, saqar. Neraka saqar untuk orang yang tidak menunaikan solat, tidak menyantuni orang miskin, okey? Okey, dan sebagainya. Okey, itu adalah contoh neraka jahanam dan pintu-pintu neraka dan pintu-pintu syurga. Okey, jadi itu dia. Makna 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir. Kita dapat nampak apa perbezaan ni? Jelas, ya? Okey, 10 ayat terawal tentang fakta tentang Al-Quran dan respon orang orang mukmin dan orang kafir terhadap Al-Quran. Manakala 10 ayat yang terakhir adalah natijah kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman. Apa natijah untuk orang yang kafir? Neraka jahannam. Apa natijah untuk orang yang beriman? Syurga Firdaus. Bagaimana saya sedikan tadi, tambah doa lepas ni, ya Allah ya Tuhanku, kurniakan kami Jannatul Firdaus tanpa azab dan tanpa hisab. Okey, secara kesimpulannya, saya cuba cepatkan. Khulasahnya adalah, okey, daripada surah Al-Kahfi ni, okey, kita boleh buat kesimpulan. Okey, daripada surah Al-Kahfi ni kita dapat buat kesimpulan kisah Ashabul Kahfi, di mana mereka memperjuangkan akidah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim di mana pemerintah ni minta supaya pemuda ni mengaku aku ni adalah Tuhan. Jadi mereka berlari dan bersembunyi di dalam gua. Okey, di dalam gua. Jadi ketika sembunyi dalam gua ni, Allah telah memelihara mereka. Allah telah menidurkan mereka selama 309 tahun. Okey, 309 tahun. Jadi kisah ini ibarah yang kita boleh ambil adalah menceritakan kepada kita adalah, okey, sesiapa yang insya-Allah berjuang mempertahankan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, okey, bermakna Allah akan lindung dia. Allah akan lindung dia. Itu ibarah daripada kisah subhanallah. Kisah Ashabul Kahfi. Dia ada empat kisah sebenarnya. Saya kaitkan dua kisah. Yang pertama kisah dengan Ashabul Kahfi. Yang kedua kisah Raja Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Zulkarnain dan Ya'juj. Ketika ini penduduk Zulkarnain merupakan pemerintah yang sangat adil, yang sangat baik. Manakala Ya'juj ketika penduduk ni meminta jasa baik Raja Zulkarnain untuk membina benteng, okay, supaya jauh daripada Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka sanggup membayar apa-apa sahaja. Akan tetapi Raja Zulkarnain berkata, tidak mengapa, sesungguhnya balasan daripada Allah tu lagi tinggi daripada balasan manusia, insya-Allah. Jadi dekat sini ada dua. Yang pertama yang tadi kisah Ashabul Kahfi tu cabaran menegakkan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang kedua, kisah Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj ni cabaran daripada cabaran
daripada nikmat dunia ditawarkan, tapi Zulkarnain ini menolak. Jadi saya boleh putuskan kat sini adalah ada empat cabaran. Okey, cabaran pertahankan diri daripada akidah dan ajaran sesat. Pada zaman sekarang ni ada beberapa yang telah difatwakan ajaran sesat, lebih daripada 50, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cabaran daripada kejahilan ilmu. Kejahilan ilmu, na'uzubillahi min zalim. Yang ketiga, cabaran daripada pemerintah yang zalim. Yang keempat, cabaran daripada nikmat dunia. Okey, empat cabaran ini yang jelas yang mengiringi sebelum datangnya cabaran fitnatul dajjal yang paling besar. Yang paling besar sebelum datang sebelum hari kiamat, ketika hari kiamat, ya. Jadi itulah dia. Insya-Allah kita berazam ramai-ramai kita cuba mengamalkan. Okey, mengamalkan suratul Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat akhir yang terbaik satu surah, okey, bagi kita, melindungi kita daripada fitnah dajjal dan juga yang sekarang ialah fitnah cabaran akhir zaman. Di mana, okey, ashabul kahfi ini sebagai penutup, pemuda ashabul kahfi ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-10. Pada ayat yang ke-10, maknanya mereka sedang bersembunyi dan mereka berdoa kepada Allah pada ayat yang ke-10. Okey, cuba kita minta Syekh Iman bacakan ayat ke-10 tu. إذ أول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Okay, maksud dia Ilman? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua dan mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami daripada sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Jazakallah. Itulah doa mereka. Itulah doa mereka ketika bersembunyi di dalam gua, bersembunyi daripada pemerintah yang zalim, pemerintah yang ingin membunuh mereka. Jadi sama-sama, inilah doa mereka. Ya, doa mereka tu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah rahmat kepada kami daripada sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Semoga insya-Allah dengan amalan dan istiqamahnya kita, bagusnya aktiviti Jumaah Nur ini, okey, tidak langsung, okey, kita dapat membaca dan mengamalkan dan memelihara suratul Kahfi dalam kehidupan seharian kita. Jadi sekadar itu sahaja, saya memohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan daripada pihak saya. Yang kurang itu memang datang daripada saya dan yang baik itu sesungguhnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Ramadan Karim. Jazakumullah khairal jazak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Dengan berakhirnya tazkirah yang disampaikan oleh Puan Nurul Khadijah binti Muhammad